Apakah hukum kita tak ambil vaksin? Adakah berdosa? Vaksin-vaksin ini masuk dalam bab berubat. Nabi kata tadawaw wala tatadawaw biharamin. Berubatlah kamu. Dan jangan kamu berubat dengan cara yang haram. Kita ambil berubat dulu. Tadawaw, berubatlah. Baik, berubat ni dalam kitab-kitab syarah hadis ada dua hukum. Ulama, pertama maksud tadawaw ini dia fi'il amal. Dia asalnya al-aslu fil amri yufidul wujubah. Dan kaedah fiqah, asal suruh mana wajib. Ha, maka tadawaw ini mana wajib berubat. Ada pendapat ulama gitu. Dan pendapat yang kedua, tadawaw ini bermakna sunat. Sunat berubat. Dan ada pendapat yang ketiga, ulama fiqah, tadawaw ini maknanya suruh dengan makna harus. Mudak berubat pun tak apa, mun berubat pun boleh. Tapi kalau mun nak berubat, wala tatadawaw biharamin, jangan dengan kaedah yang haram. Nak buat lagi? Waktu orang buat hospital, tak kira taubik ke, sesek ke, taubik India apa, jangan cara haram. Faham? Tidak kait dengan agama. Doktor kapir ke, doktor kristian ke, boleh ke? Faham? Yang tak boleh, bukan kisah agama doktor tu. Cara merawat itu, jangan cara haram. Nah, jadi, ada penyakit yang bila kita sakit, baru makan ubat. Nah, kita pening kepala lah, baru makan penadu. Kita kena gatal lah, baru beli ubat gatal pun. Tapi kalau vaksin itu, dia berkait dengan kuman daripada, dia dibuat daripada kuman yang asal membawa penyakit. Lepas tu Tuhan buat kuman ni, dia ada dua, kuman baik, kuman jahat. Positif, negatif. Faham? Dalam badan kita ada bakteria yang baik. Ini kajian. Nah, ai kajian. Dia lebih tahu, kita ikut dia. Dalam bab ni takkan kita nak ikut orang benda gausmi. Itu kita ikut dalam bab wak rumah. Dalam bab penyakit, kita ikut pakar-pakar penyakit. Dia kata bakteria itu ada dalam badan kita. Ada bakteria yang baik. Bila masuk bakteria yang jahat, bakteria yang baik ini akan menolong badan kita untuk melawan. Nah, jadi vaksin ni macam orang kena ular lah. Kena ketik di ular, ketik di apa-apa, kena ketik di lipang. Nah, kita kena ketik di ular contoh. Dia akan suntik vaksin. Nah. Ha. Tapi dia akan tanya dulu ular dia ketik. Kata kena benda kaki, doktor kena gigit dulu ular dia. Dia akan tanya gitu. Dia tak terus pergi ambil ubat. Oh, dah, tu hospital bodoh lah tu. Doktor akan tanya ulam dia. Faham lagi? Kenapa? Kerana bila kata kabar ular kapok. Ha, ni vaksin ular kapok. Mudah. Ular sedusela. Ni vaksin. Ha, ular kata tebu. Ha, ni. Kan? Ha, dia berlain-lain. Ne? Apa-apa. Ha, ni apa-apa. Nampak? Ha, jadi dia buat daripada bahan-bahan daripada badan apa-apa kau. Dia buat. Kimia daripada badan ni dijadikan vaksin untuk baik dan lawan penyakit apa-apa yang kau kena ni. Faham? Maka vaksin tentang coronavirus ini ialah disuntik dulu supaya kita apabila kalau dikena corona yang baru masuk setelah kita disuntik, kajian dia lah, tidak memberi kesan buruk kepada badan. Ha, itu panggil perubatan vaksin. Jadi vaksin ini, jika ada vaksin yang halal, maka tidak diharuskan vaksin yang najis. Tidak ada vaksin yang halal, maka yang najis baru jadi harus. Sama macam orang buat injak jantung. Injak jantung ni dua saja. Satu dibuat daripada lembu. Satu tiruan. Satu daripada khinzir. Faham lagi? Tapi daripada lembu itu mahal. Daripada khinzir itu murah. Faham lagi? Ha, dah kerana pula khinzir jadi murah. Sebab khinzir banyak di pasaran. Khinzir ni kalau beranak, 14 ekor sekali cubik. Sebab tu dia murah. Khinzir ni babi-babi tu, 70 riyal eh sekor. Lembu ada 70 riyal. Telinga 80. Faham lagi? Lembu ni berapa sekor? 3,000. Dah kalau nak buat injak, kalau mahal. Faham? Ha, jadi, harga babi dunia ni murah. Apa tu banyaknya produk-produk kalau jenis injak tiruan ini daripada khinzir. Kalau daripada lembu ada, harganya tinggi, berganda-ganda. Jadi selagi kita mampu menggunakan injak jantung daripada yang halal lembu, maka tidak boleh menggunakan
yang khinzir. Itu pandangan ulama dengan kaedah. Nah, tapi bila tidak ada pilihan, yang diinjak itu daripada khinzir, faman yaqturra ghayra baghin wala 'anif fala isma 'alaih. Kamu sudah masuk pada situasi yang tidak boleh memilih, dan bukan kamu sengaja nak pilih injak khinzir, dan kamu bukan melampau batas, fala isma 'alaih. Tiada dosa atas orang ini berubat. Ayat Quran tu. Faham lagi? Ha. Maka begitulah dengan vaksin. Kalau kita rasa dia tidak memudaratkan kita penyakit ini, maka tidak perlu kita berubat. Kalau kita rasa dia memudaratkan kita, maka wajib kita berubat. Siapa bisi wang-wang-wang-wang, nak berubat, bisi bangok, kena berubat lah. Tak mau berubat, duduk diam. Lepas tu ayah kita kata, tak mau pergi hospital, tak mau pergi hospital. Tak boleh buat pergi hospital. Ni ulama sebut. Ha, dia tak mau berubat, dia duduk rumah. Sesuatu lagi. Faham lagi? Jangan heret dia, paksa dia. Tapi ayah tak mau pergi hospital, jangan bisi bangok, duduk diam. Ha, ni wah-wah bila nak baik,